Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang semua? Dah lama barang tak live ni. Sebab ada orang PM barang live lah dekat FB personal. Hai semua, hai, assalamualaikum, selamat petang korang. Hai, Muhammad Hidayat Bidre, bosku, kalau insurans kunya boleh buat ke? Okay bos, untuk kunya kita tak buat bos, okay? Untuk kunya kami tak buat. Muhammad Hidayat bin Idris, assalamualaikum, waalaikumsalam. Hai Abang Ram, mana pun itu, sihat kau? Kita buat hari ni, kita berada dekat Skudai, kita tukar cermin depan, door to door, okay? Macam Rara kata, kita memang buat untuk servis bergerak kita buat, tetapi by appointment. Personal JPJ ke tu? Tak adalah bos, ini teksi bosku. Teksi cuaca panas. Okey, boleh tengok sekeliling. Panas sini. Okey, kejap lagi Rara nak turun cermin. Nanti Rara nak setting dulu handphone. Abang Rong dia ada dekat sana. Dia ada dekat sana. Dia lagi kita pergi kat tempat Abang Rong sekejap je. Cermin dah ready. Kita tengok cermin jap. Cermin dah ready dah bosku. Dah siap dah, tinggal nak turun cermin je. Hai korang, boleh komen kat bawah tengah buat apa, kat mana petang-petang ni kan. Rara berada dekat Skudai. Kita sekarang dekat Skudai, kita tukar cermin Proton Persona. Kita buat teksi hari ni, bukan kita JPJ, kita buat teksi. Ni, settle ni kita akan ke Kulai. Dah ada yang appointment ke Kulai, sekejap kita terus gerak ke Kulai lah, settlekan ni dulu. Okay, Rara nak share korang silikon macam biasa. Ini dia. Kemas ke kemas? Kemas kereta bosku. Ini kereta ni, kereta yang kereta ni dah 3 kali tukar cermin dengan kita. Macam biasa abang cakap, yang pernah bukan kita, dia akan panggil kita lagi, panggil kita lagi, panggil kita lagi. Macam korang silikon dah belanja, tengok Rara. Dia tengah live tu. Nampak? Okay, Rara nak setting kamera sebab nak turun cermin. Jom tunggu sekejap Rara turun cermin dulu. Tunggu dulu. Kita balik Kulai, ada lagi sebiji. Ada lagi sebiji, insyaAllah barang akan live lah. Bagus. Kejap, lari sebelah dulu. Hai, apa khabar korang? Pagi, Insan Noha. Relax dulu. Dua lima minit siap. Bosan nak buat main cermin. Bosan. Lama tak live itulah. Kawan live dekat FB page. Kalau nak tengok Abang Rong live pada hari, boleh tengok dekat FB page kami pada tahun 12. Dekat personal ni lama tak live. Tapi hari ni ada banyak je juga kawan-kawan PM Abang Rong belanja lah live dekat personal kan. Hari ni kita belanja. Macam tadi dah siap 4 biji. Ini kereta kelima, ada lagi 1 biji. 4 biji tadi tak boleh nak live sebab sangat-sangat orang kata tempat pun tak ni. Kemudian kita banyak buat company-company korporat. Bila buat company-company korporat ni, kita kena jaga dia punya privacy ni. Tak boleh live apa semua kan. So
kita kena ikut lah rule sama macam korang. Eh, duduk dulu, abang dah siap kerja dah. Dah siap. Tak pasang barang. Okay, dah settle dah. Ha, abang sekarang nak pasang wiper panel. Lepas tu siap. Ha, nampak tu pakai glove eh. Ha, kan. Kita ni dah kereta ketiga. Tukar cermin dengan kita. Ha, kawan-kawan, terima kasih yang mana bagi lab tu. Suka sangat. Eh? Ha, yang ni bagi lab juga tak? Ha, kita tengah dua live eh, belanja sikit. Ha, yang live juga. Sini Rara pun tak tahu kenapa handphone Rara lain kat sini dia tak cun, tapi handphone satu lagi tu lain dia okey eh. Okey, kita dah settle kerja. Rara nak share sikit je, kita tengok molding ni jap. Okey bos, kita tengok sini lah. Okey, kemas. Okey, macam biasa kita tengok molding sangat kemas. Lepas tu bos, kita tengok dalam kejap. Sekejap je, Rara nak review sekejap je, tak lama. Okay, sebab kita ada kerja lagi. Haa, korang macam ni yang best. Okay, bila kita dah buka ni boleh nampak dengan jelas bos, boleh nampak dengan jelas tak ada silikon yang keluar. Kita tengok daripada tepi ni eh, tak ada silikon yang keluar pun. Okay, yang ini kan, bos boleh nampak ini dia punya bingkai ni silikon langsung tak keluar. Tak keluar, memang tak ada keluar pun. Tengok silikon dia di dalam. Okey, cuaca terlalu panas kat sini jadi dia silau lah. Okey, tapi memang tak ada silikon keluar-keluar bos. Boleh nampak kat sini tak ada silikon yang keluar pun. Okey, ha, kemas eh. Okey, kita tengok kulit bumbung. Ha, bosku. Kulit bumbung dia ketat sikit, tak apa. Slow Rara tarik jap. Ketatlah. Ha, tapi boleh nampak tak sebab silau. Eh, nampaklah silau lah. Matahari kat sana silau. Okey, korang ni yang Rara share dengan korang, ini semua value yang korang boleh dapat dengan kami di Barakah Autoglass. Kita pasang ikut original kelang silikon dengan cara yang sangat kemas eh. Okey, silikon kita tadi yang Rara share dengan korang itu adalah silikon dengan cara yang selamat. Nah, kenapa selamat? Sebab kalau silikon dengan cara macam tadi Rara share, korang punya body tak ada masalah berkarat. Nah, tak ada masalah body berkarat, tak ada masalah hujan air masuk, tak ada masalah selepas pemasangan lah, insyaAllah. Lepas tu, kita bagi korang lifetime warranty air tak masuk. Best ke best? Best bosku, best. Dah lah korang buat appointment, panggil kita datang ke rumah, kan datang tempat kerja, kita on, korang on, kita terus datang. Lepas tu kita tak ada charge tambahan kan. Best ke best? Best tau. Best. Lepas tu kita bagi korang lifetime warranty air tak masuk. Kita buat kerja korang boleh tengok. Kita tengok sekeliling jap. Tengok ni Rara kat mana. Kat tepi jalan. Tepi ni dah jalan besar dah. Settle lah. Dah settle lah. Alhamdulillah. Okay, tunjuk cermin sikit. Kejap lagi kita nak buat dekat kulai. Kejap lagi kita buat alza. InsyaAllah Rara akan live. Lepas tu sekarang ni kita baru siap protokol personal. Kita tu gerak ke kulai lah kejap lagi. Ni kita nak buat besok Mercedes. Kita pun buat dekat Skudai tu besok. Kat DB jugalah. Haa, tu dia cermin. Kejap lagi tepi settle. Hai Muhammad Farhan. Thank you for watching. Yeah. Okay, kita dah settle. Abang Ron nak settlekan tu. Okay korang, panas. Aku pakai baju katak. Kat sini cuaca panas, peluh-peluh dah orang Abang Ron tau. Okay, kita nak bye-bye. Kita dah siap kerja dah. Nanti kita akan live lagi, insyaAllah kalau sempat lah. Cuaca pun macam nak kata hujan, macam tak juga. Tapi bahang eh. Abang Ron tak sabar. Okay, okay. Okay korang, bye. Assalamualaikum.